sebagai bentuk rangkaian dari agenda hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Coba kita bergabung dengan Faris Noval, reporter kita ada di Monas nih. Ya, kabarnya di sana juga akan ada lomba lari. Wih, Panglima TNI Run 2023 katanya. Faris, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kamarati. Banyak perwakilan lengkap 21, 10 dan 5. Ya, Kamarati, Arif Adil dan juga pemirsa dapat Anda lihat di belakang saya, animo sangat tinggi dirasakan ini dari para peserta Panglima TNI Run 2023. Tadi sudah dilepas yang 21K dan juga yang 10K atau yang 10 km telah dilepas oleh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan ini sesaat lagi akan dilepas juga ini 5K sebentar lagi dengan simbolis menembakkan flare ke atas. Dan tadi ini animo masyarakat tidak dirasakan oleh warga Jakarta saja ini Kamarati dan Arif Adil, tapi tadi saya lihat ada yang dari Subang, ada yang dari luar kota, ada dari Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya datang ke sini untuk mengikuti Panglima TNI Run 2023, bahkan ada yang dari Pakistan. Dan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono juga mengatakan bahwa dalam rangka menyambut HUT TNI ke-78 pada 5 Oktober 2023 nanti, pastinya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, namun terpusatnya di Monas, di tempat saya melaporkan saat ini dengan adanya Panglima TNI Run 2023. Dan nantinya tidak hanya lari pagi saja, ini Arif Adil Kamarati, nanti juga akan ada beberapa penampilan dari artis ibu kota penghibur, lalu juga ada penampilan wayang, dan juga memamerkan alutsista dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Sedikit saya informasikan ini, Arif Adil dan Kamarati, saya mendapatkan catatannya. Pesertanya ini kalau dari 21K atau 21 km sekitar 1.058 peserta, lalu 10K 3.036 peserta, dan juga 5K sekitar 5.906 personil. Dan ini sesaat lagi Kepala Staf Angkatan Udara yang akan melepas para pelari 5K, dan tadi selalu dipesankan oleh Bapak Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi agar saat lari dari garis start dan kembali ke garis finish nanti dalam tetap dalam keadaan sehat dan gembira. Terlihat sedang diberikan semangat oleh Kepala Staf Angkatan Udara beserta istrinya yang sesaat lagi akan melepas para pelari 5K. Akan melepas rekan-rekan pelari 5 kilo. Dan tadi juga ada alutsista yang dipamerkan di sini cukup banyak. Ada pesawat tempur, ada heli Jupiter dan Freefall 78 personil nanti. Lalu ada display drum band juga dari Taruna Akademi TNI sebanyak 240 personil. Dan juga ada koloni senapan kolosal 678 personil. 2, 1. Ya, ini dia Arif Adil Kamarati, baru saja dilepaskan ini sebanyak 5.906 peserta pelari 5K yang sebelumnya pelari 21K dan juga 10K telah dilepas lebih dahulu oleh Panglima TNI kita Laksamana Yudho Margono dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Terlihat di sini Arif Adil sangat gembira, saya pun yang melaporkan di sini merasakan rasa bahagia yang sama karena sebetulnya nih, saya setelah ini nanti saya akan langsung ikutan lari mungkin kalau boleh. Karena ini terbuka untuk umum juga, tidak hanya anggota TNI. Dan tadi seperti yang saya bilang, tidak hanya dari Jakarta, dari luar Jakarta juga ada, bahkan luar negeri. Tadi ada yang dari Pakistan, telah diwawancarai juga oleh MC, pembawa acara di sini. Sementara demikian, Arif Adil Kamarati, kembalikan ke Anda. Terima kasih, langsung dari Silang Monas, Jakarta Pusat, terkait dengan Panglima TNI Run. Para peserta yang mengikuti Panglima TNI Run, saya juga pengen ikutan, soalnya saya jago lari. Widih. Lari dari kenyataan. Ih, kamu ikut-ikutan saya. Kamu juga ya.